Halo, Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan Yasta TV. Kesempatan kali ini, kita akan berziarah ke makam Sunan Geseng yang berada di kaki Gunung Andong dan Gunung Telomoyo, tepatnya di Dusun Tirto, Desa Tirto, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang. Untuk menuju ke makam, kita akan melewati toko-toko serta rumah penduduk. Perlu kalian ketahui, suasana di sini sangat sejuk, karena berada di bawah kaki gunung. Perjalanan ke makam, setidaknya butuh waktu kurang lebih 30 menit dari tempat parkir. Alhamdulillah, kita telah sampai di komplek makam Sunan Geseng yang berada di atas bukit. Berikut secuil kisah tentang Sunan Geseng yang kami kutip dari blog Disparpora Pemkab Magelang. Seorang mubalik asal Beduk, Bagelen Purworejo bernama Cakrajaya atau Ki Cakrajaya, seorang penyadap nira yang dijuluki Ki Petung Melarat oleh masyarakat karena miskin. Sosok yang dipercaya sebagai salah satu penyebar Islam di Jawa bagian selatan. Diceritakan, suatu hari Sunan Geseng atau Ki Cakrajaya sedang menyadap nira dengan melantunkan tembang, kelontang kelantung wong ngeres buntute bumbung, apa gelam apa ora. Ada seseorang yang menegur kalau berdoa tidak begitu tetapi dengan menyebut nama Tuhannya. Lantas orang tersebut singgah di rumah Ki Cakrajaya dan membantu mencetak gula dalam tempurung kelapa. Sebelum meninggalkan rumah Cakrajaya, beliau berpesan agar Cakrajaya tidak membuka cetakan gula tersebut. Akan tetapi, setelah beberapa lama, Cakrajaya pun membuka tempurung kelapa itu. Kagetlah melihat cetakan gula tersebut berisi sebongkah emas. Singkat cerita, Cakrajaya akhirnya bertemu dengan orang sakti tersebut yang tidak lain adalah Sunan Kalijaga. Ia berguru dan menimba ilmu agama dari beliau. Ketika berkelana menyebarkan agama Islam, Sunan Kalijaga meminta Ki Cakrajaya untuk menunggu tongkat bambu yang ditancapkan hingga Sunan Kalijaga kembali. Konon, setelah 17 tahun Cakrajaya menjaga tongkat bambu yang telah menjadi hutan bambu, Sunan Kalijaga kembali mencari Cakrajaya tapi tidak menemukannya. Sehingga beliau membakar hutan tersebut. Dari sisa abu muncul Ki Cakrajaya dengan badan yang gosong, geseng namun tidak mengalami luka bakar sedikit pun. Sejak itu Sunan Kalijaga memanggil Cakrajaya dengan julukan geseng. Menurut cerita, Sunan Geseng mengikuti sang guru Sunan Kalijaga ke Demak untuk mendirikan Masjid Demak dan beliau memberikan kayu sisa pembangunan Masjid Demak kepadanya. Ketika Sunan Geseng berpamitan kepada Sunan Kalijaga untuk menyebarkan agama Islam di daerahnya, beliau berpesan supaya Sunan Geseng tidak berhenti. Apabila lelah dan terpaksa berhenti maka di tempat tersebut ia harus meletakkan kayu. Dan mendirikan masjid serta pesantren yakni Pondok Pesantren Sunan Geseng yang berada di Desa Kleteran, Kecamatan Grabak, Kabupaten Magelang tak jauh dari lokasi makamnya. Assalamualaikum Pak, kalian Pak sinten ika? Kula Pak Muhyiddin. Pak Muhyiddin, selaku penjaga juru kunci wonten ing makam Cakrajaya Sunan Geseng. Sejarahipun Sunan Geseng niku pripun Bapak? Namung kula nggih namung kan nggih sak boten tuntas sak petahipun. Namung riyen menika dipun wastani muridipun Sunan Kalijaga. Ingkang dipun tugasaken dakwah utawi nyiaraken agama Islam wonten daerah Kedhus sekitar Hamin. Kal semantan dipun dawuhi bokne mujadah nopo ngantos dangu kalian Sunan Kalijaga ini kalau jeng sampun ngantos pinten-pinten tahun
buatan mereka lajang tumbuhi mereka ni usah pun datus alas ni lo, lajang sahaja pun dipun tuali sah, datus alas ni ko lajang dipun timbali pun buatan ketawis lajang dipun ubar ni, sah pun dipun ampun telas ni ko keseng ni ko lajang tasi wonten kelipetipun, lah ni ko cikal balik pun sunan keseng ni ko. Tahun pinten sekitar pun zamanipun Sunan Kalijaga nggih saeranipun tak zamanipun kali Sunan Kalijaga betul di temoke nika tase sugeng apa sampun tase pramila dipun astani Sunan Kesuma tase tasingan nggih tase paringi kesang namun kang wetahipun nggih langkungan buat mulai wonten YouTube dan Google ini wonten cara yang gak lengkap. Nah, dalam kan sebagian mau namun ke perwakilan namun ini kok namun yang ke bantu lah istilah pun tuntas pun gimana ke yang wonten yang sedani pun tahun kok kira kurang atau yang kertas gini sedani pun. Nah, acara-acara hall ini kok berarti nah, hall wonten 21 ke 21 Ramadan. Mereka tak nopo tahun sedoni pun nopo. Bok menaik kan, parori ini bantu. Nek Mbah Kole Mbah Sunan ke termasuk sedani pun. Kalau ni sedani. Sedani pun bok menaik nonton ke. Nek tu dua pun. Kalian pak. Mursini. Warga meriki. Polo. Ratusan tahun itu teman. Bon ratusan tahun nih gini. Sejarah nih gitu masuk. Sejarah. Nih gini lebih buah kata. Kalau kita nih apel pripun nih. Polo. Berarti nih gue polo. Polo. Nih gue di napa dipanen napa kersani nih teman pripun. Perjaro entah si manfaat akan nih. Oh ngaten. Ada gitu melantaran perni-perni kok gini. Berarti buatan dipanen ngoten. Saking pengelola mriki. Namung kersane ngoten. Ding sanggen, namung napa lantaran napa. Buah pala. Pripun panjenengan nanggapi panjenengan mriki sepindah ding mriki